Hai, udah siap belum untuk lihat konten kreator kesayangan kalian dapat penghargaan? Nah, sebelum itu subscribe dulu dong channel YouTube Official GTV ID. Jangan lupa juga like, comment, and share juga ya. Thank you. Holy Wings Sports Center. Kita akan melihat bagaimana pertandingan tinju yang luar biasa. Dari sudut hijau, ini dia Badara Ui. Dan dari sudut putih, ini dia tak terkalahkan Ibu. Masuk ya, masuk ya. Kita bisa melihat Ibu bersama dengan pelatihnya. Tampaknya ini adalah anaknya. Dan juga Badara Wuhi dengan... Ini saya bawa pohon. Oh. Bukan badara... pohon dong, coach. Oh, coach. Saya pikir hulek. Hijau semua, bukan berarti hulek. Ya, ya. Enak ya, dalamnya ada ayamnya. Kok hulek ada ayamnya? Okay. Badara Wuhi, betul tinju pakai baju seperti ini? Iya. Oh, cantik. Oh, Masya. Iya. Ibu. Oh. Bu, S2 deh, Bu. Boleh, saya okay. Jualan ini. Kita akan segera memulai juga ronde pertama kita antara Ibu dan Badara Wuhi. Mana tepuk tangannya? Silakan mempersiapkan diri. Siap, ini ngapain sih bujit-bujit orang gua gak beli voucher. Dari sudut hijau ada Badara Wuhi. Dari sudut putih, Ibu. Kita masuk ronde. Ini ngapain ini? Masuk. Lu gak usah keluar lagi. Masuk. Masuk pada Rauhi. Yuk tinju yuk. Oke, nah, siap ya. Pak, mohon maaf Pak. Itu mau pocong apa mau manusia sih Pak? Kok Pak bawaannya manusia? Ibu mau pakai ini, mau pakai saya Bu ininya. Oh ya, silakan. Oke, siap ya. Pakai ya, dulu, Bu. Iya. Silakan berhadapan dulu. Salah, Ibu. Salah. Ibu. Salah, Bu. Itu pakainya bukan begitu. Dia pakai ke tangan. Oh, tidak bisa. Oh, saudaranya lipat deh. Oh, hebat. Bergelombang, iya bisa jadi. Berbelok, sampai dalam. Tik-tok. Oke, siap. Kalian berdua tidak boleh bersentuhan karena kalian bukan muhrim. Kita bersiap. Ronde pertama bukan murid. Dimulai. Yuk tinju Ibu, tinju Bu. Langsung Bu. Bu, langsung Bu. Terus. Ayo Bu. Bukul. Jangan dikasih waktu Bagi Ibu. Ayo Ibu. Bagi Ibu, mata. Ayo Ibu. Bukul, terus. Ayo. Maju dong, Salim. Maju. Ayo, sana Ibu. Ibu ke sana Bu. Ya Allah Ibu. Itu ada cewek cantik ditinju. Diapain? Pelatih gimana? Lo kenapa sih boleh banget? Pelatihnya lu jangan malu-maluin. Coba gimana? Nih, dulu. Kalau tinju itu pukul bagian kepalanya. Asal jangan pukul bagian Ibu. Kepala HRD-nya. Tadi pecat lu. Iya, lu pukul bagian kepalanya. Coba. Ya, oke. Rami satu dimulai lagi, perpanjangan. Ayo Bu. Langsung tinggal. Lawan Selin. Lawan. Tereteting, 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 tereteting. Stop. Bukan ngaca Bu, itu dipakai giniin orangnya di sebelah. Ibu. Iya. Kenapa ngaca terus? Saya sih daripada kecantikan saya luntur, mendingan saya nggak usah deh ikut-ikutan pertandingan ini. Nggak mau, daripada nanti luntur cantiknya ya kan, mendingan nggak usah berantem-berantem deh. Aku pengen cantik aku abadi biar kayak konten kreator yang suka bikin konten-konten kecantikan. Oh, langsung saja. Ini nih. Siapa kamu menangnya? Ini dia, kategori konten kreator kecantikan terfavorit. Nominenya adalah... Nominasi kategori konten creator kecantikan terfavorit. Wow, persaingan kita sekali ya di antara para konten creator kecantikan ya. Betul, cantik-cantik banget okay. Pastinya. Wah, oke. Okay. Langsung saja. Ini dia sabuk kejuaraan.
Siapa sih? Aduh gak sabar deh, Musdalifah deh kayaknya. Gak ada, gak masuk. Bersiap. Pemenang kategori konten kreator kecantikan terfavorit adalah... Baca bareng-bareng, siap. Tanisha Marasya! Wanita dengan paras cantik ala Timur Tengah ini berhasil menjadi influencer kecantikan untuk para penikmat konten beauty di media sosial. Tidak hanya memberikan tutorial makeup, tetapi ia juga sering melakukan challenge-challenge makeup look yang menarik. Selain menjadi beauty vlogger, kini Tasya Farasya sudah merambah ke dunia bisnis kecantikan dan kuliner. Tasya, selamat ya. Ini mah Tasya parah ya. Ini Tasya parah sih, nangis loh liatnya. Oke, kita mewakili ya. Kita mewakili Tasya, karena Tasya hari ini tidak bisa hadir di sini. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Tasya. Tasya, gue pegang juga. Pegang doang. Oke,